Donny van de Beek beri pesan ke skuad United atas kedatangan Erik ten Hag. Para pemain Manchester United dikabarkan mencari rekan setimnya yang sedang dipinjamkan ke Everton, Donny van de Beek. Mirror melaporkan, Ten Hag akan ditunjuk sebagai manajer permanen baru United dalam beberapa hari mendatang setelah secara lisan setuju untuk mengambil pekerjaan di Old Trafford. Ten de Beek diketahui telah memberitahu rekan satu timnya di United betapa menuntut Ten Hag untuk bermain dan memperingatkan mereka agar tidak terkejut. Para pemain telah bertanya kepada Donny tentang Ten Hag karena dia pernah bermain di bawah asuhannya sebelumnya. Dia memberitahu mereka bahwa sesi latihannya berada pada level yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan dan mereka harus berlari seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, kata sebuah sumber United tersebut. Kedua pihak dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara verbal, tinggal melakukan pengumuman resmi. MU tinggal membahas uang kompensasi dengan klub Erik Ten Hag saat ini, Ajax Amsterdam. Ten Hag terkenal karena tekad kuatnya untuk menyuguhkan kesempurnaan di lapangan, tetapi dia juga menuntut hal yang sama kepada para pemain dan klub. Donny mengatakan kepada mereka dia benar-benar intens, perfeksionis, yang melakukan pelatihan satu-satu dirinya dengan pemain dia mengontrol setiap aspek dari pemainnya. Termasuk diet mereka, pesan dasar itu dia tidak satu untuk menyeberangi dot kedengarannya seperti salah satu menyerang dan Anda keluar. Lanjut sumber tersebut. Ralf Rangnick sangat kecewa jika Setan Merah gagal tembus empat besar. Ralf Rangnick tak puas dengan kinerjanya di Manchester United. Manajer asal Jerman itu mengkritik penampilan Setan Merah di tangannya yang masih kurang konsisten. Rangnick menjadi manajer interim United sejak Desember lalu usai manajemen memecat Ole Gunnar Solskjaer sebulan sebelumnya. Bersama Rangnick, United awalnya diprediksi bakal berkembang. Nyatanya, tak demikian. Dari 22 laga United di bawah Rangnick, Cristiano Ronaldo dan kolega cuma mengemas 9 kemenangan, 9 imbang, dan 4 kali kalah. Dari rangkaian laga itu, United tercecer ke peringkat 7 klasemen Liga Inggris, tersingkir dari Piala UEFA, dan terakhir kandas dari Liga Champions. Rangnick mengaku kecewa dengan penampilan timnya. Ia sedih tak bisa membawa Manchester United tampil bagus secara konsisten. Saya pikir kami punya beberapa laga bisa tampil dengan bagus, bukan cuma dari hasil, tapi juga dari cara kami bermain sebagai tim. Tapi kami tak bisa mempertahankannya dan melakukannya di waktu yang lebih lama. Saya kecewa soal itu. Saya pikir kami bisa mempertahankannya di level yang lebih tinggi, ungkap Ralf Rangnick. Situasi itu membuat United kabarnya sedang mencari manajer lain. Sejauh ini rumor yang berkembang adalah United akan menggaet pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Aurelien Tchouaméni akhirnya buka suara mengenai dirinya yang diincar Manchester United. Gelandang muda AS Monaco, Aurelien Tchouaméni buka suara soal masa depannya seiring dengan spekulasi hengkang ke Manchester United di bursa transfer musim panas 2022. Raksasa Liga Inggris, Manchester United memang mulai mengincar banyak pemain untuk memperbaiki skuadnya yang akan banyak ditinggal pemain pada bursa transfer musim panas 2022 nanti. Salah satu pemain yang akan hengkang dari Manchester United adalah Paul Pogba yang merupakan bintang di lini tengah. Sebagai pengganti, Manchester United kabarnya akan mengincar gelandang muda AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, yang disebut Pogba sebagai salah satu talenta lini tengah paling menjanjikan di Eropa. Tchouaméni sendiri buka suara soal masa depannya dengan menyebut bahwa hanya mencoba yang terbaik setiap harinya. Ketika saya mulai sesuatu, saya mencoba yang terbaik yang saya bisa dan sungguh tersanjung jika saya disebut sebagai salah satu pemain terbaik Eropa di posisi saya saat ini. Saya hanya bekerja keras untuk mencapai tujuan itu dan hal ini mengharuskan kerja keras di klub. Juga di rumah ketika tidak berlatih bersama rekan-rekan. Saya sungguh beruntung bisa berada di AS Monaco dengan perlengkapan latihan terbaik yang membuat para pemain bisa mengembangkan diri. Monaco masih menjadi klub besar di Prancis dengan sejarah hebat, dengan pemain hebat yang bermain di sini. Saya bahagia menjadi bagian dari klub, ungkap Tchouaméni. Manchester United dikabarkan akan merombak setengah lusin dari skuad United. Manchester United musim depan bakal punya manajer anyar. Manajer interim Ralf Rangnick kabarnya bakal digantikan Erik ten Hag. Ten Hag disebut-sebut siap membangun skuad United menjadi skuad yang kompetitif dan lebih kuat. Perombakan besar-besaran sepertinya tak terhindarkan.
Menurut kabar yang beredar, Ten Hag mengincar 10 pemain baru untuk United musim depan. Sementara itu, dari skuad yang ada sekarang, 11 pemain bakal ditendang. Jika dananya terbatas, masih ada jalan keluar. Langkahnya adalah dengan menego sejumlah pemain di tim yang tidak masuk dalam rencana. Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, dan Lee Grant siap untuk diizinkan pergi dengan status bebas transfer ketika kontrak mereka berakhir di musim panas nanti. Rich Bailey, Nemanja Matic, dan Phil Jones juga bakal dipersilakan keluar dari Old Trafford di musim panas. Dengan nilai mereka di transfer market total mencapai 16,2 juta pounds. Sementara itu, kiper Dan Henderson berpeluang dipertahankan oleh Ten Hag. Ia berpeluang menjadi kiper masa depan United menggantikan David De Gea. Sementara masa depan Cristiano Ronaldo di Old Trafford masih tanda tanya. United kemungkinan besar bakal berpisah dengan bintang Portugal itu jika mereka gagal tampil di Liga Champions musim depan. Pemain lainnya adalah Anthony Martial, yang saat ini dipinjamkan ke Sevilla. Ia bertekad ingin kembali dan membuktikan diri di United. Namun hal itu tidak dapat menjadi jaminan di bawah kepemimpinan Ten Hag. Hadiah bola hat-trick dan puji Ronaldo the God, Alejandro Garnacho langsung kena sindir Aguero. Alejandro Garnacho tidak akan lupa apa yang terjadi pada laga Manchester United versus Norwich City. Sebab walau tidak bermain, dia mendapat hadiah spesial dari rekan satu timnya Cristiano Ronaldo, yakni bola hat-trick. Ronaldo jadi bintang bagi United. Pemain 37 tahun memborong semua gol United. Ronaldo mencetak hat-trick. Sementara gol-gol Norwich ke gawang yang dijaga David De Gea dicetak oleh Kieran Dowell dan Temu Puki. Hasil ini sangat penting United yang gagal menang pada 3 laga terakhir. Kini United kembali bersaing untuk memperebutkan 4 besar klasemen akhir Premier League. Ralf Rangnick mempromosikan sejumlah pemain muda beberapa waktu lalu. Nah, pada laga melawan Norwich ada 2 pemain muda yang masuk daftar susunan pemain. 2 pemain tersebut yakni Hanin Almejri dan Alejandro Garnacho. Keduanya tidak mendapat kesempatan untuk bermain. Tapi di akhir laga, Garnacho punya hadiah spesial. Dia memang tak menjalani laga debut, tapi Garnacho mendapatkan bola hat-trick milik Cristiano Ronaldo. Garnacho segera memamerkan bola yang didapat dari Ronaldo di akun Instagram miliknya. Garnacho punya foto momen kebersamaan dengan Ronaldo. Pemain asal Argentina itu memberikan keterangan greatest of all time, the God Cristiano, pada foto unggahannya. Ada banyak respon atas unggahan Garnacho itu. Tapi, yang paling menarik adalah dari Sergio Aguero. Mantan pemain timnas Argentina itu membalas dengan kata, "Karena Anda masih belum bermain dengan yang terbaik Lionel Messi."